tidak sesuai dengan kriteria langsung dis atau tidak dinilai. Betul. Atau itu, stop point lah. Stop point. Dan kita di sini semuanya fair play. Itu dijunjung tinggi sekali untuk fair play banget. Enggak ada pengkondisian apa amanah di antara burung satu dengan burung yang lain, itu sama semuanya, kita nilai semuanya. Yang juara itu yang paling kualitas, kita akan mencari yang paling kualitas di antara yang kualitas. Pembiayaan itu tidak ada. Betul. Bos yang membiayai. Itu kita patungan dari teman-teman yang memang punya inisiatif, punya aware lah dengan adanya burung-burung vector yang sekarang kondisinya seperti apa. Jadi kita ingin majuin lagi untuk di Kopdar Vector ini. Jadi benar-benar untuk pembiayaan itu dari patungan kita semua. Benar. Jadi nggak ada nanti kita titipan dari si ini, si anu, nggak ada. Jadi kita benar-benar kondisikan bahwa kita membiayai acara ini memang dari swadaya. Betul, swadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ajay. Sebelah kanan gue Eco. Kalau di Facebooknya Najwa. Sebelah kiri gue Bambu. Oh, Om Bambu. Nah, untuk malam hari ini sengaja ini kita ngumpul trio wek-wek. Iya. Trio wek-wek ini ngumpul buat teman-teman semua yang pecinta vector ini. Kita persembahkan suatu acara. Ya, ini memang acaranya dari kita buat kita ya, Om ya. Iya, betul. Dari kita buat kita. Nah, kita akan bahaslah mengenai peraturan, terus apa latar belakang kita bikin acara Kopdar Vector gitu kan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Untuk sahabat-sahabat ABF yang belum subrek, bantu gua untuk acak-acak tombol merahnya, diklik aja tombol merahnya. Nah, ini. Diklik aja tombol merahnya kalau ada kesempatan bisa di like dan share ke teman-teman. Jadi biar nanti yang datang peserta yang hadir juga bakal paham gitu kan acaranya seperti apa, nanti rule of the game-nya di waktu Kopdar Konslet nanti Hector. Di Kopdar Vector nanti akan seperti apa. Oke, nanti kita bahas aja nih Om bersama Om Najwa juga, Om Eko. Ini sebenarnya yang melatar belakangi untuk acara Kopdar Vector ini apa sih, Om? Kalau untuk melatar belakangi terciptanya Kopdar Vector itu sih sebenarnya sudah dari dulu pengen buat seperti ini. Jadi memang saya juga melihat perkembangan dunia perlombaan seperti apa, terus ada perkembangan barunya seperti apa juga. Nah, saya sebenarnya menganalisa dikit-dikit, tetapi baru terrealisasinya baru pas jilid pertama itu. Pas jilid pertama ya. Yang ada di Roda Jaya Cijantung itu. Cijantung. Sekarang kita mau masuki jilid ketiga. Sekarang udah mau insyaallah jilid ketiga. Jilid keduanya sudah di Pejaten. Nah, ini kita jilid ketiga kita bawa ke Tangerang, tepatnya di Mall Metropolis Tangerang di Modern Land. Itu insya Allah tempat parkirnya luas, terus memang di lokasi-lokasi mall ya. Jadi mau jajan juga tinggal masuk. Benar. Luas apa? Tapi juga ada yang jual gorengan, ada jual gorengan, rokok ada semua. Jadi nggak cuman yang ada di mall aja, di pelatarannya juga banyak yang jualan. Bahkan nasi uduk juga ada. Sarapan bareng kita nanti. Oke, Om. Untuk nanti di Kopdar Konslet ini kan nanti penilaiannya kan katanya beda nih sama yang lain nih. Itu perbedaannya apa ini, Om?
Kalau perbedaan Cobra vector, sorry Cobra vector biasanya konsles sih. Ini Cobra vector nih, vector. Kalau untuk penilaian sih seperti biasa ya. Untuk apa? Ada bendera merah juga, poin merah, biru dan kuning. Kalau merah itu biasa, udah pada tahu semuanya paling apa ekek mania mah udah pada tahu. Itu kami tidak kita tidak apa membedakan. Merah itu 100, biru itu 40 dan kuning itu 10. Untuk detikannya untuk di merah? Untuk di merah itu 15 detik ke atas. Ya, untuk berlaku biru, kelipatan. Untuk yang biru 8. Untuk yang biru 8 sampai 14. Untuk yang kuning? Untuk yang kuning itu 3 sampai 7 ya. 37. 3 sampai 7 ya, betul. Terus untuk yang balibu nih, balibu 3 ketukan. 3 ketukan itu kuning. 4 sampai 7 ketukan itu biru. Di biru 7 sampai 9 ketukan merah. 8 sampai 9 sampai 10. Itu di merah dengan poin 100. Itu untuk apa namanya? Poin. Nah, waktu penilaiannya Om itu ada perbedaan ya kayaknya. Nah, kalau waktu penilaian kita benar-benar mau mempersembahkan untuk robot mania atau ekek mania Nusantara, benar-benar kita kasih benar-benar apa ya? Waktu spesial untuk kalian semuanya. All class itu 7 menit. Tetapi ada kelas yang utama itu kami atau kita juga akan ngasih itu 10 menit. 10 menit. Full, benar-benar 10 menit dan 7 menit full. Ini siap untuk bertarung ya, Bro ya. Jadi nanti kadang ada yang 5 menit tarung, 5 menit ngempos. Jadi ini bisa disusul nanti. Nah, jadi gak bisa terlotoran. Betul. Sama semua main satu tahap. Satu sesi. Kecuali yang di umum. Di lobet umum. Lobet umum itu dua kali, dua tahap. Menghindari inilah ya, kecot lah ya. Betul. Menghindari kecot. Terus nanti untuk sekedar tambahan nih Om ya, nanti kita berempat lah ya. Berempat itu nanti sebagai pengawas di mengawasin juri. Betul. Mengawasin juri. Jadi di samping nanti penonton bisa ngawasin juri, nanti termasuk kita berempat bisa ngawasin juri. Ada satu teman lagi nanti itu bagian pengawas juri. Jadi juri ada yang penilaiannya kurang bisa kita ingetin lah. Kita langsung kita ingetkan. Terus sama untuk burung bis, burung nilai nanti kita yang eksekusi. Betul. Kita eksekusi. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan kriteria langsung dis atau tidak dinilai. Betul. Atau stop point lah. Stop point. Dan kita di sini semuanya fair play, itu dijunjung tinggi sekali untuk fair play banget. Nggak ada pengkondisian apa? Aman lah. Di antara burung satu dengan burung yang lain itu sama semuanya, kita nilai semuanya. Yang juara itu yang paling kualitas, kita akan mencari yang paling kualitas di antara yang kualitas. Insya Allah. Yang terpenting nih Om, untuk apa namanya di acara Cobdar Factor ini. Ini adalah acara memang persembahan buat dari kita juga. Dari kita dalam artian pembiayaan itu tidak ada. Betul. Bos yang membiayai. Itu kita patungan dari teman-teman yang memang punya inisiatif, punya aware lah dengan adanya burung-burung factor yang sekarang kondisinya seperti apa. Jadi kita ingin majuin lagi untuk di Cobdar Factor ini. Jadi benar-benar untuk pembiayaan itu dari patungan kita semua. Benar. Jadi nggak ada nanti kita titipan dari si ini, si anu, nggak ada. Jadi kita benar-benar kondisikan bahwa kita membiayai acara ini memang dari swadaya. Betul, swadaya. Swadaya dari kita untuk kita, makanya kita persembahkan ini memang buat teman-teman sehingga terciptalah output atau burung-burung yang kualitas. Benar. Seperti itu sih tambahannya dari apa Cobdar Factor ini. Untuk selanjutnya ini kan merchandise yang ada di Cobdar Factor ini kan sudah di termasuk ini nih bajunya tadi mana Om? Nah ini nih. Nah ini kan merchandise nih termasuk kerodong Factor, terus ada baju kaosnya Cobdar Factor juga. Nah ini
biar saya menjelaskan ini Om. Soalnya saya yang nyetak. Jadi gini Om, kita bikin merchandise ini adalah murni ini buat dagangan. Mas saya bilang ini terus terang, ini dagangan dari bukan saya pribadi, bukan. Cuman ini adalah dagangan dari tim Kopdar Factor. Kenapa saya bilang dagangan tim Kopdar Factor? Bahwasannya nanti ke depan itu Kopdar Factor ini akan mandiri. Betul. Mandiri dalam artian apa? Bisa membiayai diri sendiri untuk bikin kopdar tanpa ketergantungan dengan bos. Betul. Atau ketergantungan dengan pihak-pihak terkait lah. Nah, sponsor lah apa? Ya, jadi sponsor. Kita menjaga independensi dari tim kita ya. Gitu. Jadi memang benar-benar kita biar independen. Jadi kita bikin keluarkan seperti ini dengan teman-teman membeli rodong atau baju Kopdar Factor. Nah, itu nanti secara tidak langsung teman-teman sahabat-sahabat ABF yang ada di rumah itu yang sudah membeli itu akan memberikan sumbangsih. Betul. Memajukan Kopdar Factor lagi. Jadi dengan adanya beli, maka kita akan punya modal nih buat ke depan itu untuk mengadakan Kopdar Factor. Jadi jangan salah sangka bahwa ini jualan seperti ini aja mumpung lah gitu. Ya, buat kita pribadi nggak ada. Nggak ada. Soalnya apa? Ini pembiayaan dari Kopdar Factor sendiri. Kita di Gantangan itu bukan kerjasama ya Om ya? Ya. Bukan kerjasama. Ini Gantangan adalah kita sewa, juri kita sewa, dan kita manage. Jadi itu kita nggak ada ketergantungan atau dengan pihak lain atau mungkin nanti balas budi dari pihak lain, nggak ada. Jadi ini memang kita pure pengen memberikan yang kualitas dan independen di sahabat-sahabat Kopdar Factor yang nanti akan datang. Itu Om, jadi penjelasan seperti itu biar tidak ada apa ya istilahnya aji mumpung tadi Om bilang, nggak ya, ada. Jadi ya, nanti itu kedepannya akan mandiri kita. Oke, selanjutnya Om, apalagi nih yang perlu dibahas? Nah.